Saudara diduga slip dan hilang kendali, truk box muatan sembako terguling di Jalan Raya Ngadirejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Truk box bermuatan sembako terguling di Jalan Raya Desa Ngadirejo, Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pagi tadi. Penyebab truk muatan sembako terguling ini karena mengalami slip sehingga tidak terkendali. Badan truk samping kiri rusak, sedangkan muatan truk sembako tumpah. Pengemudi truk box selamat, sementara karena truk mengalami luka dan dirawat di RSUD Madiun. Kecelakaan ini dalam penanganan tim Polsekta Madiun.